calon kali ini lebih mengenali sebab dia adalah anak jati Kemaman, membesar di Kemaman dan merupakan orang yang pernah belajar di sekolah Sultan Ismail yang mana di sekolah Kemaman sendiri. So saya rasa dia lebih arif dan kenal selok-belok Kemaman ni, masalah di Kemaman, kelebihan di Kemaman. So saya rasa jika calon ni menang di pilihan raya yang akan datang ni, so maknanya dia lebih boleh membuatkan lebih banyak improvement pada kampung-kampung di sini. Dan juga calon Barisan Nasional kali ini adalah seorang mantan tentera. So dia agak teratur. Kalau kita kenal tentera ni dah agak teratur dalam sistem pentadbiran dia, daripada segi peribadi dia. So apabila calon ni menang, kita akan dapat satu pemimpin yang lebih konsisten, yang lebih pandai untuk mengatur dan juga mentadbir. Saya rasa Dr. Samsuri orang yang hebat, tapi dia bukan orang yang sini. Jadi kita saya rasa lebih baik orang di sini. Macam saya beritahu tadi, sebentar tadi, orang yang berada di Kemaman lebih elok. Dia tahu di mana kelebihan orang Kemaman ni. Orang Terengganu berbeza dengan orang Kemaman. Walaupun dia satu negeri, tetapi dia daerah yang berbeza. Di Kemaman ni dia tahu di mana tempat yang banyak orang miskin. Di Kemaman ni ada dua tempat. Satu di kawasan nelayan, satu kawasan yang feda. So dia tahu di mana kelebihan, di mana kelebihan, kelemahan. So bila Datuk Afendi sendiri yang mentadbir di sini, maknanya dia menang di tempat ni, saya rasa dia lebih cekap untuk mentadbir Parlimen Kemaman. Bagi saya, memang boleh mewakili pengundi sini dan boleh celah ke Parlimen kita. Satu-satunya untuk MP kita. Memang amat-amat penting sebab di Terengganu kita ni tak ada satu orang pun calon Parlimen dan DUN. Jadi saya minta rakyat di Kemaman kita ni undilah calon nombor satu. Saya serukan kepada semua pengundi di Parlimen Kemaman, undilah calon 040 nombor satu.